Crack kids at it again. Go. What naked it is? Assalamualaikum and hello guys, welcome back to my channel Syarusani. So pada video kali ini kita akan bagi tahu ada benda yang korang kena dapatkan, dan video kali ini aku akan bagi tahu pemenang dan tiga. Dan juga aku akan bagi tahu vote yang perempuan pula. So kita macam video lah, macam biasa lah, video kita cepat sikit. Apa tu? Ni je kata, bang nak Kelly dengan roti aiskrim. Fuh, senang-senang minta parah sini. Sedangkan dia kasi apa ke benda. Okay, sorry Kat. Okay, kan semalam aku ada buat konten tu kan. Aku suruh emot je, tak emot. Tu lah. Dia cakap, wuih. Serius lah kasi kasut. Daripada RSB Noel, thank you ni. Je aku kasi, let's go open. Alah, senjata tu aku dah ada. Tak silap lah. Ada lagi, aku rasa. Oh, delete dah, tak ada. Okay, so kita tengok apa tadi. Let's go. Yang ni eh. Ni, korang buka sini. Okay, so aku nak beritahu apa kat korang. Korang kena claim ni secepat mungkin. Dekat free gift, get free item. Okay, so aku nak beritahu korang apa benda. Ya, yang ni aku tak lepas lagi. Okay, so sini korang boleh claim iaitu ini. Jeep Stormbringer. Stormbringer macam tu lah. Haa, so apa hadiah dia? So, jom kita tengok. Let's go, kita pergi ke sini. Oh, ni ha. Okay, so apa kita dapat ke sini ialah kereta. Kereta dia ada efek guys eh. So, korang boleh claim kat situ seawal yang mungkin. Korang boleh tengok ada efek api. Ada kereta punya lampu. Ada sim macam naga atas tu. Color dia, lepas tu sini ada macam tempat isi minyak tu. Isi minyak belakang eh, tak tahu lah. Jeep aku tahu isi minyak mana. Okay, so korang boleh claim tempat tadi tu. So, kita sambung dekat bandel perempuan. So, kita pilih bandel perempuan yang lawa. Kita sambung terus. Kita terus pakai yang perempuan ni. So, apa kena? Kita terus dalam macam pakai satu set. Okay, so first ini KO Knight. KO Knight juga perempuan. Okay, seterusnya yang ni kita dapat daripada Elipas juga tau. Elipas yang mana? Aku tak buka yang bundle dia. Aku rasa bundle dia yang ni kot. Ha ni. Ha yang ni, Elipas yang ni. Ha kan dah terkeluar. Okay, next yang ni pula. Ha, je aku tak ingat event mana. Demon Royal ke mana-mana aku tak ingat. So, next yang ni. Nama bundle dia Iron Face eh. Iron Face. Kan aku ada lelaki perempuan pun ada. Okay, lepas tu next yang ni Elipas. Oh, dia muka tu bukan dia punya eh. Bundle yang ni. Lagi yang ni Elipas kepada yang ni. Aku minat pada mas dia lah, mas dia. Aku lawa juga. So ni CR7 tapi yang perempuan punya. Wih, kepala dia pun ada darah. Okay, next yang ni pula Elipas juga. Okay, ni dapat daripada ni Elipas yang ni. Elipas macam Thailand eh. Thailand tak. Apa Jepun lah. Yang ni pun sama. Yang ni bukan sama. Yang ni daripada event. Dia ada lelaki tu kan semalam aku beritahu. Okay, yang ni incubator lah aku claim. Sebab ini antara yang paling mahal. Yang ni paling atas sekali. Aku sanggup tau. Berapa diamond tau. Semata-mata untuk dapatkan je. Seterusnya yang ni. Yang ni aku tak ingat. Tapi yang tu bukan mas dia. Ni mas yang tadi tu. Aku tak ingat yang ni aku reading mana. Aku tak ingat. Okay, yang ni pula. Ni buyah yang perempuan punya. Dia buyah tapi perempuan punya. Ada lelaki, ada perempuan. Okay. Yang ni ada lelaki punya yang hitam tu. Ada efek bola warna putih kan. Yang ni perempuan. Kau tengok ada kepala dia macam ada topeng tu. Okay, ni dapat daripada Elipas yang ni. Eh, kita pakai satu set. Okay. Tengok. Oh, mask dia ada warna hitam. Ni mask dia. Mask dia kah? Oh, bukan. Bukan mask dia eh. Okay, next yang ni pula. Ui, bahaya, tukar terus. Okay, yang ni. Ni Elipas kan, Elipas punya. Yang ni pula. Yang ni tak ingat lah aku dapat kat mana. Magic Cube eh. Entahlah, tak ingat, sorry guys eh. Oh, yang ni.
yang ni waktu aku beli account ni memang dah ada. So yang ni berasal daripada mana? Incubator kot. Incubator. So aku waktu aku beli tu memang ada account dia, memang ada ni. Lepas tu yang ni pula Elite Pass juga. Yang ni aku tak ingat dapat kat mana. Bahaya. Okay, so yang ni aku dah ini God Royal. God Royal sebelum ni. Yang ni incubator yang lelaki perempuan boleh pakai. Yang ni aku redeem. Lepas tu yang ni, yang ni mana aku dapat . Ni claim free . Aku tak ingat, aku claim lepas tu aku tak pakai. Tu. Ni bukan mask dia, bukan muka dia. Okay, ni yang macam ada lelaki ni yang rambut lah, yang baju hitam tu ada efek-efek tu. Okay, ni aku dapat daripada event apa entah, tak ingat. Okay, yang ni pula perempuan punya.
Ni tak ada satu set. Okey, dah habis. Dekat kasut dia. Oh, ni ah, dapat thank you kepada siapa yang belanja ni. Zack eh. Pro Zack je belanja. Mantap, thank you. Okey, dah habis, habis. Tak ada, tak ada. Dah tak ada lain. Dah tak ada. Ni. Yang ni warna kelabu, yang ni warna kuning. Lepas tu aku, yang ada warna coklat aku tak redeem. Okey, so kita tengok pada bundle yang ni pula. Bundle satu set. Yang ni aku ada, yang ni. Ni macam sama je kan. Cuma colour yang beza yang ni. Lepas tu yang ni. Lepas tu yang ni. Dah habis. So kalau korang nak aku buka crate, korang komen. So kalau korang nak bundle, korang komen. So kalau korang nak tahu siapa pemenang dia, kita tengok dekat akhir video kejap lagi eh. Sekejap kita tengok apa lagi eh. Aku rasa dah tak ada apa-apa lah guys. Okay, dah tak ada apa-apa eh. Okay, kalau korang ada info-info baru, thank you yang bagi tahu aku. Sekejap kita tengok dekat sini benda. Ui, ikut baju ni asyik keluar murah eh. Diamond dah lawa, takpelah. Okay guys, mungkin sampai itu je. Bongkar vote untuk bandar perempuan. Aku rasa aku bongkar macam biasa-biasa je kan. So kita tengok pemenang pertama. Okay, so pemenang pertama dia ini. Okay, pemenang kedua yang ni. Dan juga pemenang ketiga. Okay guys, so aku nak beritahu kat korang, ada yang dah join giveaway, dah lengkap dah. Cuma satu, dia tak subscribe lah. Dia tak follow. Dia tak follow aku. Itu kekurangan lah dekat yang orang banyak menang tapi tak dapat menang. Okay, mungkin sampai situ je video kali ini. Jangan lupa tekan button like, subscribe dan lonceng notification. Assalamualaikum and bye-bye. Jangan lupa komen tau, komen untuk pemenang seterusnya. Okay, let's go.